kani 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 ikan rasa 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 rasanya enak tenan rasanya. Halo cuy, kembali lagi dengan saya Rangga di Luka Fox. Berbagi ilmu untuk semuanya. Wadaw. Aha. Waduh, ada chat. Bentar ya. Pas saya mau rekaman ada chat lagi. Oke, sip. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Kita di kali ini kembali lagi di dalam game Let's Get Rich. Soalnya untuk Minecraft saya mesti nge-build, jadi ya masih lama lah. Jadi kita main di game Monopoly. Oh, sudah riset mingguan ya. Main dapat 50 Iqbal S. Nah, ini kita kali ini akan gameplay nih. Kartunya kelihatan Juni dengan set saya bilang set standar lah. Sebenarnya ini set, kalau misalnya sudah ada Scratch Helmet tuh OP parah sumpah ini ya set. Jadi setnya tuh sembarang, ini ya boleh diganti. Super Dimension Amplifier boleh diganti ke Teleport Drawing atau ganti magnet pojok yang biasa ya, bukan yang corner ya. Nah, ini set OP parah sumpah. Saya sudah nyoba berkali-kali ya, itu OP parah. Nah, ini kita buka-buka dulu. Dapatnya gold. Aduh, ini isinya bosok-bosok semua nih. Diamond dong. Buat modal, nice. Ini diamond saya habis soalnya kemarin buat nyoba-nyoba ngedraw. Soalnya ini diamondnya cuma 500. Ya, dapatnya jelek-jelek. Ini kita bukain lah. Nah, ini juga. Apa saya habis? Hari ini update event ya. Semoga saja si helm Scarlet Crow nggak update di kali ini. Semoga saja ini tuh ya jangan jumping drawing juga lah. Soalnya saya belum ngumpulin diamond. Soalnya pengen banget punya jumping drawing yang bagus aja. Punyanya jumping drawing yang original tuh terlalu biasa. Dua kali doang anjir. Saya pengennya tuh ke spaceship atau enggak itu. Saya nggak punya. Maklum akun miskin cuy. Nah, ini kita ambil dulu dia mingguan. Apalah dia family. Oke. Oh, nice. Redoom. Oke. Kita ambil dulu sebelum kita gameplay dua kali aja kayaknya gameplaynya ya. Oke, siapa lagi nih? Telo. Bentar. Lumayan buat tabungan. Oke, kita ambil dulu. Nah, ini sambil nungguinnya kebuka kan 1 menit ya. Oh. Oke. Kita ambil, jangan lupa. Aduh, habis lagi. Masa kita beli nih, enggak apa-apalah. Kita beli 1000 ya. Ya enggak apa-apalah. Biar hasilnya maksimal, jangan dipaksa buka seperti itu. Ini kita ambil dulu. Kenapa digeser kalau bisa digitu kan anjir. Lupa saya. Nah, sip, ini kita buka juga diamondnya sekalian. Nah, kita main di sini aja gini, di first class ya. Soalnya kemarin saya main di business class itu buat nge-push key ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada sedikit kesalahan. Nge-lag. Kayak nge-bug itu suaranya kayak kersek-kersek. Nah, ini sudah lancar ya. Sudah saya baikin. Tadi kayak kersek-kersek gitu, jadi ya harus diperbaikin. Kita main di Orchid Map atau di mana ya yang enak ya? Di Orchid aja lah, lebih enak sih biar nggak kelamaan nunggunya. Oke, ini kayaknya suara gamenya kegedean deh ya. Kecilin dulu suara gamenya. Wah, ini lawannya ini lagi. Jangan bawa drone merah. Nice. Oh, kenapa selalu ketemu ini ya, apa namanya? Selalu ketemu tuyul ya. Oke, kita ambil double 2. Pindah ke arah pojok. Nah, nyala langsung pindah ke sini. Bangun di sini. Taruh di sini. Double dong. Nyala. Oke. Sodium amplifiernya nyala. Kita taruh di sini deh. Kita kesini.
Oke, sip. Aslinya bisa satu kali jalan, coba tadi tuh boncos itu ya, apa namanya? Boncos double-nya. Dapat double, please. Oh, mesti nyala ya. Gua udah bisa selain. Double 2, please. Giliran dibutuhin double-nya enggak double-double loh. Memang game ini kalau direcord tuh enggak cocok ya. Double 2, double 2. Double 2. Double 4. Enggak apa-apa. Pindah ke pojoknya nyala, kita terus ini. Terus kita ke sini. Nah, gini maksud saya. Nah, nyala kan? Tinggal double 2. Double 2. Giliran di record. Dan di double-nya enggak double-double. Giliran enggak di record, gacornya naudzubillah. Memang kadang-kadang ya Genshin Impact kan. Gara-gara bahas Genshin Impact jadi bahas Genshin Impact. Apa namanya si Gathers ini ya? Memang kalau di record itu selalu boncos deh, kayak kemarin tuh. Si Nemion-nya tuh boncos separah tuh. 10. Nah, double. Di sini. Oke, sip. Kita main lane aja karena lebih simple. Nah, ini kita masuk ke gameplay kedua ya. Semoga nggak ngelek-lek lagi nih. Aduh, memang karena bikin rugi cuy. Pakai kartu VTuber nggak ngelek sebenarnya, cuma ini karena pakai kartu VTuber ya, jadi nggak agak ngelek ya. Aduh, cacing, please jangan bawa drone merah dong. Golden Garen. Pertama. Nice, jangan bawa. Aduh, dia bawa punch scan lagi. Double 2, double. Pindah ke area pojoknya nggak nyala. Double 2, double. Nggak double, gue ketok. Oke. Pindah ke area pojoknya juga nyala. Bangun landmark. Sip. 12, nice. Pindah kemana aja kita kesini. Nyala. Nggak ke area pojok. Ya kita terus ini aja deh. Harusnya di itu ya, di floor terpencil ya. Tapi nggak apa-apa deh, dari situ aja. Nah, kita jalan lagi. Dia dapetnya 9, berarti nggak pakai double. Double 2. Aduh, 4 dong. Pindah ke area pojok, Juni. Nice. Dari pojoknya nyala. Nyala pasti sih. Oh, enggak deh, bagus. Double 12. Pindah ke arah pojok. Nice. Jadi dua kali jalan deh, gara-gara yang pertama tadi enggak nyala. Double. Double dewa. Double-nya kadang-kadang ya gitu, tau sendiri bikin emosi ya di Juni nih. Defense segala macam, tete bengek. Aduh, pindah selain lagi. Ya pasti kesini, baru kesini nih, yakin saya. Nah kan, baru ting nyari lagi shroud gitu. Oke, defense-nya nyala. Oh ya, BTW ini yang nanya kenapa saya pakai helm ini ya.
di helm hitam, di helm defense lama. Sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya kenapa? Karena saya di helm Titan itu, oh pindah war, karena di helm Titan itu ada sub ability defense 50%. Nah, karena si ntar ya, ini saya bangunin ntar. Karena si ini sudah ada sub ability-nya defense, jadi sayang kan kebuang gitu substatnya. Jadi saya ganti dengan helm defense lama, nggak apa-apa deh. Karena si Juni ini di kalau double dia bebas sewa 80% ke 70% gitu. Kalau double ya, destinasi lain market itu 80% ke 70% saya lupa. Nanti kita nyari match lagi, satu lagi lah biar nggak terlalu singkat videonya. Soalnya tadi kan keterbatasan itu juga tadi videonya. Ketemu sama siapa kita? Ketemu sama si Moon Goddess Luna ya. Kedua bagus. Kita bisa langsung chat ini. Oh bagus, dia nggak bawa item serang, bawa deng item serang ini. Cuma ini akun tuyul ya, berarti masih gigian si Karen tadi. Sebenarnya Karen tuh card bagus ya sebenarnya tuh, karena dia ada skill serang sendiri sama skill support si bangun landmark. Jadi kita tuh tinggal nyari helm sama si pembuat landmark doang. Pembuat landmark sama si penyerang doang selain tinjunya itu. Jadi dia kompleks tuh kartunya sebenarnya. Double 2 nice dapat. Oke, pindah ke area pojok. Enggak pindah, kita ke sini. Double 2, double, double. Double dewa. Enggak nyala lagi. Double-nya boncos anjir. Double 12. Pindah ke area pojok, kita ke sini. Oke, double 2, double. Double dewa, double, double, tolong nyala. Pindah ke area pojok. Aduh, enggak double-double anjir. Bagus. Double 12, double. Bebas sewa, jangan jetpack. Nice, sambil lali. Double 2, double. Gak apa-apa, yang penting double. Kita taruh sini, gak usah pindah karena kita butuh double-nya. Double 12. Nyala, pindah ke area pojok. Nice. Nah, gini maksud saya nih, kalau nyala semua kan, dia langsung bisa pindah ke pojok, langsung bisa TTL. Nah, sip. Mantul. Nah, seperti itu aja gameplay dari Juni ya. Jadi saya mungkin ya gitu aja lah, karena ini sebenarnya set pendannya tuh kompleks, simple, dan mungkin player newbie juga ada setnya ya, karena ini set lama. Yaitu helm. Helm tuh setelah kalian, helm tuh mau bebas, mau kalian pakai helm semua jenis helm boleh ya. Helm kan opsional. Aduh tinggal. Soalnya ada efek. Nah, kalau helm mah opsional aja ya. Helm ini sembarang aja, mau helm apa gitu kan. Saya ada Titan, ada helm defense hitam, ada helm ojol. Helm ojol ini apa sih? Oh, pindah ke start ya. Ada helm parao. Ini bagus juga nih kalau kalian punya nih helm parao. Sama helm black helmet ya. Nah, terus untuk jetpack nih wajib ya, wajib jetpack, wajib. Untuk ini opsional. Mau pakai black hole boleh, mau pakai anti cat juga boleh. Mau pakai item serang juga boleh ya. Kayak contohnya aja bubble atau enggak magnet ya. Untuk atau enggak cari itu pendant support misalnya ini ya. Misalnya spring dino tapi substatnya dia tarik 3 blok. Nah, itu bagus tuh. Terus ininya wajib teleport ya. Jadi kita tuh ada teleport drawing itu. Teleport drawing boleh. Pokoknya yang ada second ability-nya tuh saat bangun atau tiba di lemahku 45% pindah ke area sudut atau blok spesial. Nah, contohnya aja ini. Terus ini tuh super dimension amplifier. Terus yang kedua tuh magnet pojok, yaitu
apa saya namanya lupa deh. Pokoknya magnet pojok yang ungu itu ya. Terus sama klepot drawing. Nah, itu dia yang jadi kunci ya, kunci untuk langsung bangun jadi pindah ke pojok ya, oke? Ya, mungkin video kali ini cukup sekian ya karena saya sudah lumayan ya bikin 3 gameplay. Oke. See you next time and bye-bye. Dadah semuanya, dadah. Assalamualaikum. Nama saya Rangga. Dadah.